Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Furita Florida, channelnya motovlog, traveling, dan review tempat wisata. Jadi di video kali ini, di sore ini, aku akan ajak jalan-jalan teman-teman dari Perak Ngemplak ya. Ini daerah Ngemplak ke arah Kertosono, tepatnya di Braan teman-teman. Gimana situasinya sekarang sebelum puasa? Jadi ini itu rute utama sebelum jalan tol dibangun untuk mudik lebaran teman-teman. Jadi kalau biasanya mau lebaran, ini tuh macet parah banget teman-teman. Udah macet parah banget guys, sudah gak karu-karuan ya bahasanya. Jadi sebelum adanya tol, ini tuh macet banget teman-teman. Semenjak ada tol sekarang, untuk kemacetannya udah ya berkurang lah daripada beberapa tahun dulu sebelum tol dibangun. Nah, ini di sebelah kanan ini ada di sebelah depan ini ada pertigaan. Ini sebelah kanan itu adalah pintu exit tol teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman mau ke Surabaya, mau ke arah barat, itu lewat tol sini juga cepet. Nah, di sini ada masjid nih. Masjidnya bagus banget, namanya Islamic Center. Wah, Mundoko. Apa ya, masjid apa namanya, lupa. Nah, ini teman-teman untuk exit tolnya. Nah, ini ada jembatan. Cukup nanjak teman-teman. Jadi kalau lewat sini itu terus kakek mobil manual yang nggak terlalu mahir pakainya, terus macet, wah bahaya, bahayanya mundur ya. Kayak gini teman-teman, kondisi aslinya sekarang nggak terlalu rame. Kita jalan-jalan santai aja ya teman-teman. Karena ini sekalian ngevideoin mau muter-muter daerah Kertosono rencananya sih. Nah, tapi ini videonya cukup sampai Kertosono atau dari Braan aja teman-teman ya. Nanti aku sambung lagi videonya. Wah, anginnya kenceng banget ini. Jadi aku tutup aja ininya, kacanya, karena kalau nggak ditutup pasti kedengeran nanti noise ya. Kalau ditutup suaranya itu gema teman-teman. Ada yang tahu nggak nih caranya biar suaranya itu jernih banget gitu loh? Harusnya sih di noise reduction ya, di mana itu, di Premiere. Cuma kalau aku di Premiere itu nggak berani, laptopnya yang laptop kentang teman-teman. Jadi ya semoga ini YouTube-nya semakin hari semakin naik. Nanti kalau seandainya dapat AdSense, tentunya akan dibelikan alat-alat untuk peralatan ngevideo, biar videonya juga lebih bagus, terus produksinya juga semakin cepat. Kalau sekarang ini masih mengandalkan HP teman-teman, pakai VN sekarang itu. Jadi ya kayak gini teman-teman, kalau HP-nya masih buat produksi, buat kerja, kita nggak bisa ngedit gitu ya teman-teman. Jadi semoga lah kedepannya bisa membeli PC yang speknya ya lumayan lah, biar render video itu enak, cepat gitu. Terus di sini itu banyak rumah makan teman-teman, ada Depot Putih Pertama kayak gini ya teman-teman. Di sebelah kanan juga ada, ini ramai banget sih biasanya. Kalau biasanya sih buat ini sih, buat bus-bus biasanya. Nah, bus malam gitu melipir ke situ makan gitu. Nah, ini biasanya adalah macet, biasanya sih macet karena di depan di situ ada rel kereta api, ada persimpangan rel kereta api. Jadinya kalau seandainya ada rel kereta api ya berhenti kayak gini kondisinya teman-teman. Terus juga banyak pedagang, apa ini namanya, pedagang asongan kali ya, ada yang jual ini makanan tahu, terus pisang kayak gini. Ini dari dulu di sini ada teman-teman. Kita melipir lewat kiri aja. Nah, ini ada bapak-bapak nih yang jual kedelai sama jagung anget. Oh, enak. Waduh, waduh. Hampir aja kepreset. Kayak gini harus. Wah, ini ada keretanya teman-teman, kelihatan nggak? Ekonomi. Kereta apa itu? Kereta Doho. Wah, kereta Doho teman-teman. Kalau kereta Doho itu berarti dari sini, dari Jombang ke Malang. Kalau dari Jombang ke Malang itu kira-kira 6 jam teman-teman, jauh banget. Kalau aku dari Jombang ke Malang mending naik travel, lebih enak naik mobil pribadi sih. Tapi belum punya. Ya semoga lah nanti punya. Kayak gini teman-teman, kondisinya macet. Wah, ini pengen melipir ngiri, cuma ada bus di depan, jadi ya nggak bisa. Ini tadi itu aku mau bawa baterai 3, cuma kok ketinggalan. Waduh, waduh. Ya wis lah, sikat aja aku buat video nih buat temen-temen. Ini kalau ada marka gini nggak boleh ya teman-teman. Tapi aku sering sih, sering.
Nah, di sini tuh juga ini ya. Bus itu lewat sini, teman-teman. Jadi kalau lewat jalan provinsi ini harus hati-hati, soalnya ya takut ya, nauzubillah minzalik. Banyaklah kejadian-kejadian kecelakaan gitu, tapi jangan sampai ya, teman-teman. Tetap kita harus waspada, doa kayak gitu. Gini tuh ada sumber kencono, ada bus Eka, bus Mira, sumber selamat. Nah, itu teman-teman. Ini ada bis juga namanya PT NWD Bersatu 555. Kayaknya bus pariwisata ini. Kalau bus umum nggak seperti ini biasanya. Oke, kita salip aja sih. Kok lama banget toh? Wah, ada bus ini. Menakutkan bosku, menakutkan. Oke, teman-teman, kita ambil jalur kiri. Nggak berani, busnya mepet banget toh ini. Mepet banget busnya ini, mepet banget. Nggak berani melipir. Nggak berani melipir, teman-teman. Kita melipir kiri. Waduh, ada truknya gede ini, teman-teman. Ada persimpangan kereta api, ada dua nih. Dulu cuma satu, sekarang ada dua. Kayak gini ya, teman-teman, kondisinya. Kalau lagi musim liburan gitu, pokoknya musim lebaran lah, musim lebaran, Natal atau apa, pokoknya hari-hari besar gitu, macetnya sangat luar biasa, teman-teman. Guys, kalau hari kayak gini ya wes normal aja, biasa aja kayak gini. Guys, kayak gini ya, teman-teman, kondisinya. Ini aku mau nyalip, coba sambil ambil yang kiri aja deh. Kita lihat spion dulu. Oke, kita salip. Wah, kayak gini udah agak lega ya. Di sini itu kalau di Braan sini, Braan ya, Braan itu kayak udah deket sama Jombang, sama Kertosono, teman-teman. Jadi ya hampir, hampir Kediri, Nganjuk, hampir Jombang juga. Udah perbatasan banget, teman-teman. Ini tuh masih ikut Jombang. Lah, di situ itu udah ikut Kertosono, ikut Kediri kayaknya. Iya, ikut Kediri, teman-teman. Itu di situ dekat rumah sama rumahnya nenekku, rumah mbahku. Nah, kayak gini ya, teman-teman, kondisinya sekarang. Ada yang kangen gak nih yang lihat videonya ini? Ada yang kangen daerah sini? Siapa tahu nih kangen daerah Kediri, daerah Kertosono, daerah Jombang. Nah, ini jalur utamanya ya, teman-teman ya. Kayak gini. Nah, ini kalau ke kiri itu ke daerah Desa Mekikis, desa Mbahku. Cuma kita mau muter-muter dulu ini, teman-teman. Nah, daerah sini. Oke, sekian dulu ya videonya. Jika seandainya teman-teman suka, jangan lupa klik like, terus di komen dan subscribe untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan teman-teman. Jadi ini kalau ke kiri itu ke Kediri, kalau lurus itu ke daerah Nganjuk. Gitu aja, teman-teman. Terima kasih.